Oke, mari kita sambut dengan meriah dan penuh semangat ketua baru kita. Bro, Kaisang Pangarep. Baik, di depan sudah berkumpul 38 ketua DPW. Bro Giring dan Sis Isyana sudah purna tugas naik menjadi anggota Dewan Pembina PSI. Lalu kemudian siapakah yang akan menjadi ketua umum selanjutnya? Siapa Bro dan Sis? Siapa? Yakin? Teriakan namanya? Mari kita lihat video yang satu ini. Selalu dilihat hanya sebagai jabang bayi yang kecil. Tapi semesta telah melihat kita sebagai jabang tetuko yang terasa panasnya Chandra di muka menjadi nyawa anak muda yang dengan segala kekuatan melawan angkara murka tajam memperjuangkan kebenaran dan kebajikan. Nyawa anak muda yang diimpikan Soekarno untuk menggoncang dunia. Kai Iku Kito ada bersama kita, berjuang bersama kita. Saya Kaisang, saya PSI. Oke, Bro Faldo. Wah. Kita udah lihat videonya, tapi orangnya mana? Ada yang ngelihat kanan kirinya, ada Mas Kaisang, coba dicek. Coba dicek kanan kirinya ada Bro Kaisang nggak? Ada nggak? Boleh dong kita panggil bareng-bareng kali ya. Bro, Kaisang gitu kali ya. Biar lebih semangat lagi kita yel-yel dulu ya. Yel-yel dulu kali ya. Mana solidaritasmu? Mulai gak fokus nih Yel-Yel di Sisyalil, pada kepo semua. Oke, mari kita sambut dengan meriah dan penuh semangat ketua baru kita. Bro, Kaisang Pangarep. Tepuk tangan yang meriah untuk ketua umum baru kita, Bro Kaisang Pangarep. Sama-sama ya, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang, Bro Kaisang. Oke, kita tenang dulu, kita ikuti acara selanjutnya. Berikutnya. Pembacaan mandat oleh Wakil Ketua Dewan Pembina
Sis Grace Natalie. Hadirin, kami mohon untuk duduk kesediaannya karena prosesi ini mari kita hadapi bersama secara khidmat. Baik, bro dan sis. Bro Mongol ditunggu loh, nganunya. Formulirnya, Bro Mongol. Baik, izinkan saya membacakan surat keputusan Dewan Pembina. Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Dua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. Tertanda Ketua Dewan Pembina Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni. Dan berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan SK oleh Sis Grace kepada Ketua Umum kita yang baru. Kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Boleh Sis dan Bro. Bro Kaesang! Bro Kaesang! Bro Kaesang! Bro Kaesang! Bro Kaesang! Tepuk tangan yang meriah untuk semua pimpinan kita yang baru, Sis dan Bro. Energi baru untuk PSI. Siap menatap pemilu dengan kemenangan, amin. Mana solidaritasmu? Aku PSI. PSI 2024. Menang, pasti menang. Dan sebagai bentuk simbolis berjalannya transisi kepemimpinan di Partai Solidaritas Indonesia, silahkan Sis Grace bisa memberikan bunga mawar kepada Bro Giring Ganesha. Dan dilanjutkan dari Bro Giring Ganesha kepada Ketua Umum kita yang baru. Bunga mawar ini merupakan simbol bahwa PSI membawa spirit solidaritas. Bunga mawar yang juga merupakan simbol logo PSI. Mohon para Dewan Pembina dan semua Ketua DPW tetap di atas panggung.